Halo brother, balik lagi bareng aku yang Rizky, dimana kita selalu bahas tentang eFootball PES 2021 Mobile. Nah, sebelum lanjut, kalian klik tombol subscribe dulu untuk selalu support channel ini. Kali ini kita akan mabar lagi karena kita udah lama banget gak mabar. Dan mabar kali ini mabar bareng YouTuber brother, mantep banget kan? Nah, ini ngeri-ngeri kali ya. Karena nih dia, Envol PES. Kita akan lawan Envol PES di match lawan YouTuber kali ini, brother. Karena udah lama banget nih, aku jarang mabar ya. Dan kita langsung aja invite di, karena peringkatku habis turun ya kemarin itu. Aduh, jadi 1139 ya, dari 1200 lebih gitu, brother. Dan oh, dia masih ternyata 1002, nggak apa-apa. Tapi kita lihat permainannya ya. Biasanya meskipun peringkatnya rendah itu permainannya emang mantep banget sih. Tapi kita akan coba atur dulu Bruno Fernandes kita masukkan. Karena monnya lagi ini nih, lagi apa namanya, lagi merah. Kita ganti dulu untuk jersey-nya agar lebih terlihat. Dan ini dia untuk formasi dari lawan kita, 4-3-1-2 brother. Di depan ada Lewandowski dia dan juga Benzema. Mantep banget, langsung aja I'm Rizky lawan NFL and Vol PES brother di I'm Stadium kali ini. Jadi kalian jangan sampai kelewatan karena next kita akan mabar lagi bareng YouTuber, oke? Okay? Oh, lanjut langsung aja di babak pertama kali ini kita memegang kendali karena ini sebenarnya agak lama banget ya untuk lawan mencari lawannya tuh sebenarnya lama banget brother. Untungnya yang waktu ini langsung kita bisa match ya. Oke, Ansu Fati coba umpan dulu, tarik ke belakang Bruno Fernandes. Oke, ada Babang Leo. Waduh, masih ada Kimmich di sana. Sorry brother, ini karena sinyalnya mungkin agak-agak gak seberapa lancar, tapi ada di Maria di situ, berbahaya kali ini. Aduh, tapi nggak apa-apa, masih bisa ya agak berbet-berbet. Knalpotnya agak berbet-berbet, bro. Oke deh, kali ini kita konsen dulu, bro. Jangan kita main-main ya, karena berbahaya sekali. Dan aduh, ada Sule lagi, Sule. Awas ada Sule. Ansu Fati, Bape coba. Ih, ya ampun. Kipernya mantep banget tuh. Peluang beberapa kali ya, kita masih belum bisa menghasilkan. Oh, berbahaya kali ini counter attack, masih ada Babang Ramos, tenang dia Babang Ramos. Oke. Aduh. Ah, Mamam tuh diserang dua orang. Ayo, ayo. Ayo, bingung. Aduh. Tenang, ada Frankie De Jong di situ dia. Ah, umpan Des balik lagi Kimmich. Ah, sayang dipotong. Oke, kesempatan kali ini Di Maria ciami banget umpannya. Umpan long boliahnya ciami banget. Aduh, sayangnya. Hah, kesalahan. Iya. Ayo yo. Goal brother. Bape kali ini kita memimpin karena jangan main-main di lini belakang, oke? Karena sekali main-main kena, fatal tuh, Mamam tuh. Dapat satu poin kita, satu gol. Bruno Fernandes, kali ini kita memegang bola kembali. Oke, Ansu Fati, coba dia umpan tarik Bruno. Coba dia umpan lagi. Aduh, sayang hampir aja tadi bisa direbut kembali. Tapi masih belum bisa. Ada Babang Puyol. Listrik lagi. PLN. Tokopedia nih. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Sponsor sedikit. Oke. Van Dijk. Tenang dia pada Neuer. Berbahaya. Main-main lagi dia. Di Maria nih jangan diremehin, bro. Ini Di Maria yang terbaru. Iya ya, dapat BOTW kemarin. Enak banget, bro. Enak banget kalian kalau misalnya punya Di Maria, kalian coba pasang di line up. Karena memang supportingnya emang mantep banget sih Di Maria ini. Masih ada. Aduh. Masih bisa dihalau ternyata. Frankie De Jong, ciami sekali back heel-nya. Bape umpan Ansu Fati, coba syuting. Aduh, nggak ada obat tuh, nggak ada obat.
2-0 kali ini. Kita memimpin di babak pertama di akhir-akhir menit ya, di menit 43 ya. Aduh, cakep banget Ansu Fati pokoknya. Si Golden Boys. Tenang, kita tidak boleh tergesa-gesa. Masih ada babak kedua. Nah, offset. Masih ada babak kedua, bro. Jadi kita jangan senang dulu. Karena berbahaya sekali kalau kita terlalu senang di awal. Jangan sampai kayak minum es teh. Manisnya hanya di awal. Oh, ternyata belum ada serangan ke kiper ya dia. Ya. Belum ada nendang. Masih kosong, brother. Tapi Envolpes ini ya lumayan lah mainnya untuk di babak pertama ya. Karena kita masih memegang kendali. Nggak tahu nih di babak kedua seperti apa permainan dari NVL ini. Oke, Goretzka. Oh, langsung dia umpan 1-2. Is, kesalahan. Buru-buru dia. Coba ada Ansu Fati. Ansu Fati. Aduh, kontrolnya begitu sekali Ansu Fati. Des kali ini. Coba dia menyerang kembali counter attack. Tenang kita, tenang. Tenang dong. Oke, blok. Aduh, masih bisa. Berbahaya kali ini Bruno, berbahaya. Deep placing. Aduh, ya ampun, deep placing Bruno dong. Ya. Bruno Fernandes tadi placing tiang gawang. Habis itu masih ada Benzema ya. Dia mau pause, brother. Mau nge-pause, tapi tenang dulu, kita lagi menyerang. Aduh. Ada Van Dijk lagi. Kena lagi. Oke, berdiri Mbappe, berdiri. Ah, masih bubuk ternyata, bubuk. Berbahaya 2-1 kali ini. Ah. Aduh. Aduh, serangan balik kali ini berbahaya sekali. Ada Lewandowski di situ, umpan Ciami Benzema. Ah, berbahaya, kemelut. Aduh. Ah. Pelanggaran Benzema, pelanggaran. Karena gini ya, kalian ngerasain gak sih kalau misalnya kalian dalam posisi kalah, misalnya kalian dari posisi kalah nih, terus kemudian nyerang, kemudian kalian misalnya 2-0 posisinya sama kayak gini, kalian cetak gol 1 nih, nah untuk cetak gol berikutnya itu kayak ada power tersendiri, iya gak sih, kalian bisa ngerasain itu gak? Atau misalnya kalian lagi unggul nih 2-0, terus lawan kalian ngegolin nih 1-0 nih di babak kedua, nah kayaknya pemain kita tuh kayak takut gitu loh. Sepertinya lawan punya kekuatan. Kalian ngerasain itu gak sih? Kalian bisa komen deh di bawah. Masih. Kita lanjut lagi. Aduh. Karena memang sering ya. Kita udah unggul 2-0 nih. Ternyata ya gitulah. Peluang nih. Gol. Iya. Gitu dong. Karena super subnya itu ada ketika kalian nyetak gol, misal kalian di posisi kalah, terus kalian cetak 1 gol aja, itu bakal kayak ada power untuk cetak gol lagi berbahaya kali ini. Aduh, cakep banget kiper gue bro, mantul pokoknya, mantul ya, hui. Jadi buat teman-teman yang mau mabar boleh deh. next bro, kita mabar next, bakal aku adain, tapi sabar dulu ya. Habis ini 10.000 subscriber, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, karena bakal ada giveaway, dan untuk yang udah gabung grup I'm Rizky, kalian bisa ikutin turnamennya, karena bakal ada turnamen juga di 10.000 subscriber. Dan gratis brother, gak ada biaya, dan pastinya dapat hadiah dong. Oke, jangan sampai kalian kelewatan. Dan kita lanjut lagi dulu ini, kita harus konsen ya, karena menit 76 ternyata aku kira udah 86 bro. Masih ada kemungkinan nih. Oke, Mbappe. Nah, salah umpan dia. Umpan ke belakang terus dia. Masih Sule di situ. Sule umpan kemana? Ah, masih ada Ansu Fati. Coba dia Mbappe coba Ronaldo umpan jauh pada Mon di situ ada Van Dijk ternyata yang langsung memotong umpan dari siapa tadi itu ya. Sampai lupa. Karena lagi konsen bro. Aduh, Ansu Fati. Ronaldo. Coba Mbappe. Sini, ada. Sudah terkena. Aduh. Bahaya kali ini. Bahaya. Serangan lagi. Serangan maju per. Ih, mantap, cakep. Tinju dong.
tinju, jangan kepalanya tapi bolanya aja. Gak boleh. Lewat semua. Mah. Menit tambahan 3 menit. Iya, betul ya. Menit tambahannya 3 menit, Bro. Dan waktu habis, habis dong, woi. Mantap. Kita menang. Hilang sudah deg-degannya, Bro. Jadi ini ini lag yang pertama. Jadi buat teman-teman yang mau nonton lag kedua langsung di NFL Pass Official, oke? Okay? Jadi see you next video, enjoy and bye-bye guys. Thank you.